Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Firman hari ini adalah berdoa tanpa henti. Dalam bahasa Inggrisnya, pray without ceasing. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 16, di situ dikatakan tetaplah berdoa. Tetap, harus, tidak bisa tidak, tanpa henti, without ceasing. Kalau saudara lihat orang Yahudi itu berdoa 3 kali dalam sehari. Saudara kita yang kenalan kita berdoa 5 kali sehari. Nah, sedangkan kita, saudaraku, kita ada waktu demikian banyak. Bagi mereka berdoa itu merupakan sesuatu yang harus, merupakan sebuah gaya hidup. Mereka senang atau tidak senang, mereka kepepet atau longgar, mereka berhasil atau tidak, atau mereka dalam kondisi baik apa jelek, itu tidak peduli, terus berdoa di segala musim, di segala keadaan. Hidup di dalam Kristus, saudaraku, di mana kita diberikan suatu kepastian untuk kita datang kepada Tuhan karena anugerah-Nya, sehingga tirai yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, tirai yang menghubungkan antara ruang suci dan ruang mahasuci itu telah terbelah ketika Yesus Kristus mati. Tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah sudah ada. Tidak hanya imam besar, tidak hanya satu tahun sekali, tetapi suatu hubungan yang terus menerus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita rugi, kita untung, kita ada damai sejahtera, tidak ada damai sejahtera. Masa perang, masa damai. Dimanapun, kapanpun, kita berdoa pada waktu pagi, berdoa pada waktu siang, berdoa pada waktu malam, berdoa pada waktu kita tengah malam. Kita siap sewaktu-waktu, kapanpun berdoa. Ada pertempuran berdoa, tidak ada pertempuran berdoa. Ada pergumulan hidup berdoa, tidak ada pergumulan hidup, kita tetap berdoa. Berdoa adalah suatu keputusan, berdoa adalah sebuah keharusan yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus Kristus mengatakan suatu perumpamaan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sepanjang waktu, sepanjang sejarah, orang-orang kudus, orang-orang yang diurapi, kemenangan-kemenangan yang mereka raih tidak lepas dari yang namanya selalu berdoa dengan tidak ada keputusan, tanpa putus-putusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya berdoa menjadi sebuah gaya hidup setiap hari. Ketika ada badai, kita akan menjadi kuat. Ketika ada masalah dan tekanan, siksaan, aniaya dalam hidup ini, ingat selalu, doa menjadikan kita kuat, doa menjadikan kita hidup berkemenangan, doa menjadikan hidup kita penuh damai dan sejahtera, doa menjadikan kita hidup bersama dengan Allah sebagai seorang sahabat. Kiranya sobatku, sahabatku, jemaat, anak-anak Tuhan, semua yang mendengarkan renungan suara penggembalaan ini diberkati dengan adanya doa yang kita tingkatkan setiap hari dan akhirnya menjadi sebuah gaya hidup yang tidak putus-putusnya sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.